Terengganu dalam saingan kumpulan B antara Terengganu dan Kedah Terikat Seri Dua Sama sekaligus menyaksikan saingan ke Sekuahir masih terbuka. Untuk butiran lanjut, kita berlintas langsung bersama dengan pengulas Astro Arena, Datuk Has Belawang dan bekas pemain negara Has Nizam Uzi. Silakan. Di Stadium Sultan Ismail Nasir Shah Kuala Terengganu, keputusan seri pertemuan antara pasukan Terengganu dengan pasukan Kedah. Ini membuka peluang tiga pasukan setelah di Sarawak juga kedudukan seri antara Sarawak dan Perak dalam kumpulan C. Jadi menarik pertemuan malam ini. Ya, perlawanan yang seimbang dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Walaupun pada awalnya Kedah menguasai permainan, tetapi kebangkitan yang ditunjukkan oleh pemain Terengganu, dan inilah gerakan dan jaringan yang menarik sebenarnya yang dilakukan oleh Asyari dengan ruang yang diberikan oleh Zuraidi, dan itu membuatkan Asyari melepaskan satu teknik rembatan yang begitu menarik. Kita perhatikan dari Padul Baktia, satu tendangan percuma yang cukup menarik. Terkena tanah dulu, kemudian memantun dan gagal diselamatkan oleh Sarbini Alawi. Itu gol penyama untuk pasukan Kedah, minit yang ke-47. Oh, tak berjaya diselamatkan oleh Sarbini Alawi. Dan ini pula gerak yang dilakukan oleh Terengganu. Walaupun Nur Fahan berjaya meminta, tetapi Saiful Amar lebih bijak. Dan inilah satu tepisan yang baik dilakukan oleh Sarbini Alawi. Walaupun satu rembatan yang padu dilakukan oleh Badrul Batia. Sekali lagi perhatikan di sini dari Badrul, dan akhirnya disudahkan oleh Namke Wong. Pakaian pertahanan pasukan Terengganu harus dibesarkan. Namke Wong melakukan sepakan ke arah gol. Inilah penantian yang akhirnya berakhir dengan gerak yang dilakukan oleh Ismail Faruqi. Dan satu tendangan yang berjaya menyamakan kedudukan berlaku pada minit ke-78. Meletakkan perlawanan antara pasukan Terengganu bertemu Kedah. Keputusannya 2-2 di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu. Ini bermakna membuka peluang juga kepada pasukan Perak yang seri dengan pasukan Sarawak di Kuching. Dari kumpulan C, belum ada siapa yang akan layak ke peringkat suku akhir. Kerana mereka akan bertemu lagi pada 3 bulan menentukannya. Jadi Perak akan bertemu dengan pasukan Kedah, Kedah tuan rumah, dan Terengganu akan bertemu Sarawak di sini. Kembali semula ke studio. Ya, saya rasa inilah satu keputusan yang akhir. Dapat satu poin pun sebagai saya sebagai jurulatih itu memang puas hati. Dan kita ada satu perlawanan terakhir nanti dengan Perak. Kita tak ada jalan lain, kita kena menang juga untuk kita layak ke peringkat skuad nanti. Dan saya yakin pemain-pemain cukup bersemangat dan cukup berkeyakinan kerana kita bermain di tuan rumah, dan inilah masa ni player kena bangkit daripada yang kekal. Sarawak sekadar terikat seri satu sama menentang Perak. Laporannya bersama dengan wartawan Adi Arena, Hafizan Halin. Silakan. Menggunakan 100% tenaga tempatan tanpa pemain import, Sarawak masih mampu memberi tekanan kepada bahagian pertahanan Perak menerusi beberapa percubaan berbahaya yang dicipta Akbar Rizal Ahmad Rakhli dan Joseph Kalangti. Ruang terbaik Akmal hadir pada minit ke-25 menerusi hantaran Lintang Asri Cucu, namun gagal disudahkan Akmal. Sepanjang tempoh 45 minit pertama, Perak hanya mampu melakukan satu percubaan berbahaya menerusi Abdul Hafiz pada minit ke-30. Sarawak hampir membolosi gawang pelawat. Bagaimanapun, percubaan Asri Cucu terkena palang gol pada minit ke-44. Babak kedua bersambung, Sarawak terus menggandakan asetakan dan gol yang dicari terhasil menerusi tandukan Hairul Mokhtar berpunca dari tendangan percuma Asri Cucu pada minit ke-60. Perak berjaya menyamakan kedudukan dan menerusi gol penyamaan pada minit ke-76 apabila rembatan Nasir Basudin gagal ditangkap kemas penjaga gol Sarawak Fazli Rahim. Dan kesempatan itu digunakan Marco Tulio untuk menamakan kedudukan. Keputusan penuh di Stadium Negeri Sarawak 1, Perak 1. Saingan kumpulan B terus menjadi tanda tanya siapa yang bakal menempah slot ke pusingan Sekuahir, dan jawapannya hanya akan diketahui di perlawanan terakhir peringkat kumpulan 2 September ini.